Menjadi guru pedalaman bukanlah hal yang mudah. Ada saja tantangan-tantangan yang harus dilalui. Entah keluarga, teman, dan kerabat yang meragukan dengan profesi sebagai guru pedalaman. Apalagi ditempatkan di pedalaman yang serba terbatas. Banyak anak muda yang mengurungkan niatnya dan memilih untuk menjalani kehidupan yang normal saja dan tidak mau keluar dari zona nyaman. Hal tersebut tidak berlaku untuk pemuda yang satu ini. Namanya Angga Yesaya, salah satu guru pedalaman di FLC Rumah Soal, Serem Barat, Maluku. Pada awalnya Angga diragukan untuk menjalani profesi sebagai guru pedalaman. Namun karena tekadnya yang kuat untuk mengabdikan dirinya untuk mengajar di pedalaman, akhirnya ia pun bergabung dengan Tangan Pengharapan. Selama di pedalaman, banyak hal yang ia dapatkan. Mulai dari pengalaman, kerja keras, kemandirian, bahkan lebih mengenal diri sendiri. Dulunya Angga jarang bergaul, nyaman dengan lingkup pertemanan yang itu-itu saja, tidak suka anak kecil, dan juga tidak suka berkebun. Namun setelah semua Angga alami di sini, ia pun sadar bahwa bukan tidak menyukainya, melainkan belum mencobanya. Kehadiran Angga di kampung ini memberikan dampak yang sangat baik bagi perkembangan anak-anak di kampung ini. Mereka mengalami banyak perubahan. Salah satu anak yang merasakan perubahan ialah Kava Gloria Nekulebu yang saat ini duduk di kelas 6 sekolah dasar. Anak yang biasa di Sava Glo ini termasuk anak yang pintar, berani tampil di depan kelas dan tidak malu bertanya untuk pelajaran yang belum dipahaminya. Selain itu, Gloria sangat senang membantu teman-temannya yang kesusahan dalam belajar. Dan juga Gloria termasuk anak yang sangat rajin dalam membantu orang tuanya di rumah. Tentu saja, semuanya ini terjadi karena guru-guru Tangan Pengharapan yang membakar semangat mereka untuk belajar, supaya mereka meraih cita-cita mereka di kemudian hari. Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program sponsorship guru pedalaman yang ada di FLC Rumah Soal, Seram Barat, Maluku. Bersama Tangan Pengharapan, menjangkau mereka yang tidak terjangkau. Helping people live a better life. Shalom, kami dari Easy Worship mengajak Bapak Ibu Saudara bersama-sama dalam 60 Minute Worship Goes to Israel Life Changing Holy Land Journey. Dari tanggal 1 sampai 13 Oktober 2023 kita akan ke Mesir, Israel, Jordan, dan Petra bersama dengan Pastor Yohanes dan Henny Christianus, Yesua Abraham, Marlon Bolong, dan Michael Panjaitan. Daftarkan diri Anda sekarang juga. Tuhan Yesus memberkati. Daftarkan diri Anda dalam Trip Holy Land Special 60 Minute Worship bersama Yesua Abraham, Michael Panjaitan, Marlon Bolung, Ichi Worship Team, dan Pastor Yohanes dan Pastor Henny Christianus. 1 hingga 13 Oktober 2023. Tempat terbatas. Info dan pendaftaran hubungi nomor yang tertera pada layar. Gajian kamu akan lebih bermanfaat dengan membeli produk Positif by YTP. Setiap pembelian produk official merchandise Tangan Pengharapan, artinya kamu sudah memberi makan 10 piring untuk anak-anak di pedalaman. Selain mendapatkan produk dengan desain-desain terbaik dan berkualitas, kamu bisa berdampak buat orang lain loh. Tunggu apa lagi? Cek koleksi terbaru dari Positif by YTP. You buy means you donate. Shalom Impact People, selamat bergabung dalam ibadah Impact Community Indonesia. Kami senang sekali bisa menyambut saudara
Apostle yang pertama kali hadir, welcome home. Selamat bergabung dan keluarga Gereja Impact Community Indonesia. Bagi Anda yang membawa anak-anak, anak-anak Anda dapat diantar ke ruangan Impact Kids maupun Impact Teens supaya mereka bisa beribadah dengan nyaman bersama dengan teman-teman seusia mereka. Bagi Bapak Ibu yang membawa barang bawaan untuk menjaga keamanan dan kenyamanan selama ibadah, mohon meletakkan barang bawaan Anda di bawah kursi di depan Anda. Gereja Impact Community Indonesia tidak mengedarkan kantong persembahan. Untuk persembahan, Anda dapat men-scan QRIS yang ada di depan kursi Anda atau di amplop yang tersedia di kursi ketika Anda masuk. Bagi persembahan tunai, dapat membawa amplop ke depan pintu keluar. Ada kotak-kotak yang tersedia untuk Anda mencemplungkan persembahan Anda. Tuhan memberkati setiap taburan Anda. Bagi Anda yang membawa bayi, Anda dapat membawa anak Anda berada di ruang laktasi di sebelah kiri di ruang ibadah bagian belakang. Dan bagi orang tua yang membawa anak-anak kecil, mohon untuk mengambil kursi di bagian belakang kiri di depan ruang laktasi yang dikhususkan bagi orang tua dan anak. Selama ibadah berlangsung, mohon tidak menyalakan nada dering pada handphone Anda untuk kenyamanan bersama. Saat pujian penyembahan dinaikkan, kami encourage untuk kita bisa mengekspresikan rasa cinta kita kepada Tuhan dengan mengikuti penyembahan bersama-sama, pujian, dan saudara juga tanpa harus disuruh berdiri, Anda bisa mengekspresikannya dengan Anda berdiri ataupun Anda mau mengangkat tangan. Saya percaya bahwa ibadah ini akan mendatangkan keuntungan buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Yeah.
hidup. Allah kita luar biasa. Dan tidak ada Allah seperti engkau. Di dalam nama Yesus yang bersyukur. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan silakan duduk kembali.
Tuhan. Amin. Ini doa dan kerinduan kami, Tuhan. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan. Sekali lagi katakan, ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaanmu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Thank you.
kasih Tuhan, kami telah memilih untuk mengikuti Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapa, pagi hari ini kami bersyukur buat kasih setiamu yang menyertai kami sepanjang minggu ini. Terima kasih buat kemurahan, perlindunganmu dan berkatmu buat umatmu Tuhan. Pagi hari ini kami mau belajar duduk diam mendengarkan suaramu. Biarlah pikiran kami, hati kami boleh ada di tempat ini. Kami mau fokus menangkap isi hati Tuhan. Ajarilah kami kebenaranmu yang memerdekakan kami. Berikanlah roh hikmat dan wahyu supaya firmanmu kami pahami. Dengan bahasa yang mudah kami mengerti dan kami bisa menghidupinya dalam hidup kami. Tolong hambamu karena sungguh tanpa engkau hamba tidak mampu menyerahkan setiap menit-menit ke depan ke dalam pimpinan Roh Kudus. Biarlah Kristus selalu dipermuliakan dalam hidup kami. Yang siap diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan. Amen. Silakan duduk kembali. Shalom. Puji nama Tuhan, senang sekali. It's good to be home. Kami bersama Ichi Worship, Wanda, Marlon Bolung, dan juga Dave baru kembali dari Malang dan Surabaya untuk 60 Minutes Worship di sana. Dan puji Tuhan, jemaat sangat diberkati. Lebih dari 3.000 orang hadir di Marang, lebih dari 2.500 jemaat hadir di Surabaya. Dan Tuhan menyertai pelayanan kami dengan luar biasa. Kemuliaan buat Tuhan. Amen. Haleluya. Pagi hari ini saya ingin menyapa juga jemaat yang streaming online di rumah Anda masing-masing dan mungkin nanti akan nonton nanti malam atau besok. Saya berdoa Tuhan memberkati Anda dengan firman Tuhan hari ini. Hari ini saya akan bicara tentang things above, perkara-perkara yang di atas. Kolose 3 ayat yang kedua, kita baca sama-sama. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Set your mind on things above, not on things on the earth, kata NKJV. Kita harus mengarahkan pikiran kita. Set your mind, pikirkan hal-hal yang di atas, bukan hanya perkara-perkara yang di dunia. Pikirkan perkara-perkara ilahi, bukan melulu perkara-perkara duniawi. Yang mau katakan amin. Roma 12 ayat 2 berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bahaya sekali kalau kita enggak arahkan pikiran kita kepada perkara-perkara duniawi, kita akan hanyut dengan arus duniawi. Yang dipikirin cuma urusan-urusan duniawi. Dunia ini menawarkan hal-hal yang memuaskan daging kita. Memuaskan hawa nafsu kita. Kenikmatan akan dosa. Kenikmatan akan perkara-perkara daging. Kita kalau ngikut arus dunia, kita akan tenggelam dalam keserakahan, keinginan akan kekayaan, kenikmatan dunia yang gak ada habisnya. Yang pada akhirnya menenggelamkan kita dalam kebinasaan. Ingat waktu Yesus dicobai di padang gurun dalam Matius 4. Yang ditawarkan oleh iblis, semuanya kenikmatan dunia. Roti bicara keinginan perut. Keinginan mata, semua yang kita lihat di dunia akan diberikan pada Yesus. Yang ketiga tentang keangkuhan hidup. Bagaimana Yesus harus ditantang untuk menjatuhkan diri di bubungan Bait Allah. Malaikat akan tantang dia dan tidak akan jatuh karena dia anak Allah. Bicara keangkuhan hidup. Lukas 9 ayat 25, Yesus berkata begini. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia? Tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri. Yesus mengingatkan kita. Jangan sampai kita melupakan hal yang jauh lebih penting dari sekedar pemenuhan kebutuhan hidup. Kalau fokus hidup kita hanya mengejar keinginan duniawi. Dari kecil kita sudah dididik untuk sekolahlah kamu supaya kamu besok jadi orang sukses, jadi orang kaya. Dari kecil kita mengkonotasikan kesuksesan dengan kekayaan.
Makanya gak heran orang dunia sikat kanan, sikat kiri. Yang penting dia naik ke atas. Untuk jadi kaya, orang menghalalkan segala cara. Sekalipun harus merugikan sesama. Karena dari kecil kita dididik bahwa tujuan hidup kita cuma jadi kaya. Ada orang tua di sini yang gak bilang gitu sama anaknya waktu kecil? Sekolah sungguh-sungguh supaya kamu jadi orang. Sekolah sungguh-sungguh supaya kamu besok-besok jadi orang kaya. Saya sendiri pernah bilang sama anak saya, kalau kamu gak mau jadi miskin, sekolah benar-benar. Sebenarnya kan bahasanya sama. Kita ngajarin anak-anak kita untuk jadi kaya. Kekayaan menjadi tujuan hidup. Kalau kita gak ingat Tuhan, yang kita fokus tuh keinginan daging. Lapar, shopping, nyaman. Tapi Yesus berkata, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia? Kaya, bisa beli segalanya. Tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri. Apa yang Yesus maksudkan? Mari kita lihat dalam 1 Yohanes 2. Rasul Yohanes menulis begini dalam ayat 16. Sama-sama kita baca. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ayat 17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Tahukah Anda bahwa kita punya Bapa yang baik? Tahukah Anda bahwa kita punya Bapa yang baik? Kok pelan? Tahukah Anda kita punya Bapa yang baik? Amen. Tahu enggak bahwa Bapa peduli sama kita? Bahwa dia tahu kebutuhan-kebutuhan kita? Bapa tahu apa yang kita perlukan? Bapa tahu kita butuh makan? Bapa tahu kita butuh pakaian? Bapa tahu kita butuh rumah? Bapa tahu kita punya kebutuhan pasangan hidup? Amen. Yang jomblo cuma satu. Kalau kita percaya kita punya Bapa yang baik, percayalah bahwa segala kebutuhan kita pasti dicukupi sama Tuhan. Amen. Saya pernah cerita, dan ini bukan bohong, bahwa saya tidak pernah berdoa meminta berkat-berkat dunia buat saya. Saya gak pernah struggling-struggling berdoa gitu. Tuhan, pengen dong ganti mobil. Yang ini udah tua, gak pernah. Gak pernah sama sekali. Dari mulai Tuhan percayakan Avanza bekas, sukacita aja tuh. Sampai anak saya muntah melulu Jakarta-Bandung, saya mulai mikir pengen ganti Innova, beli Innova bekas tuh. Begitu Innova bekasnya udah mulai ngereot-ngereot, saya jual, jadiin DP, cicil Innova baru. Saya gak pernah struggling-struggling minta Tuhan berkati. Udah mulai aja dari apa yang ada gitu loh. Saya percaya Tuhan pasti cukupkan. Amen. Gak pernah tuh, Tuhan kasih rumah yang gedean dikit dong. Deket-deket menteng situlah. Gak pernah saya. Gak pernah minta, Tuhan kasih dong cincin diamond. Princess cut. Yang kurang lebih, ya 1-2 karat gitulah gitu kan. Gak pernah. Tuhan, kok dia bisa beli Chanel, saya enggak. Kok dia bisa ini, dia bisa itu. Saya gak pernah mikirin kayak begituan. I don't know why. Kenapa? Karena saya tahu Bapa saya tahu apa yang saya butuhkan. Saya percaya kalau kita mengasihi Tuhan, apa yang mata kita gak pernah lihat, apa yang kita gak pernah pikirkan, apa yang gak pernah timbul dalam hati, artinya kita gak pernah inginkan, apa yang gak pernah kita dengar, Tuhan sediakan bagi mereka yang mengasihi dia. Katakan amen. Saya selalu percaya itu. Makanya saya gak pernah minta-minta berkat jasmani. Karena saya tahu Tuhan pelihara saya. Tuhan cukupi semua kebutuhan saya. Mari jadi orang Kristen yang dewasa. Jangan minta duit melulu. Jangan minta berkat melulu. Percaya firman Tuhan bahwa kebajikan dan kemurahan akan mengikuti kamu seumur hidupmu. Amen. Bahwa Tuhan akan memerintahkan berkatnya atas lumbung-lumbungmu. Percayalah bahwa Tuhan akan memuaskan hasrat kita dengan kebaikan. Pegang janji firman Tuhan, makanya penting baca firman. Kita gak perlu
nangis, Tuhan, rekening tinggal 500.000. Besok mau ke gereja naik angkot, Grab juga udah berapa? Gak usah, mengucap syukurlah. Katakan gini, Tuhan tahu apa yang saya butuhkan. Saya gak akan pernah kekurangan, amen. Gak perlu doa-doa yang bocah-bocah kayak begitu. Apalagi yang gak penting-penting. Tuhan, cicilan yang tas Chanel ini belum lunas. Gimana mau beli Hermes yang itu? Gak genah banget doanya. Tuhan, bosan aku sama pacar yang ini. Dia rada kere, biarpun ganteng sih. Gak usah doa yang aneh-aneh gitu. Kita tuh harusnya jangan mikirin perkara duniawi terus gitu loh. Pikirin perkara-perkara di atas. Apa sih perkara-perkara di atas? Saya mau ulangi ayat 17, saya bilang gini, dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Jadi apa itu perkara di atas? Apa yang mesti kita pikirin? Nomor satu, apa kehendak Tuhan untuk saya? Apa rencanamu Tuhan buat saya? Saya suka lagu itu loh, yang sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Satu waktu nyanyi lagu itu tuh kayak saya langsung nangis banjir-banjir. Pertama kali saya dengar lagu ini saya lagi pelayanan di Sydney. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Saya langsung diingetin, ya ampun bocah ini. Gak dianggap keluarga. Ditelantarkan orang tua. Gak berharga. Sama pemimpin aja gak dianggap. Sama teman-teman dihina. Saya ini kenyang penghinaan dari kecil. Dipandang rendah sama teman-teman. Karena saya dulu sekolah kuliah di Australia sambil jualan kue di depan gereja. Dipandang rendah, ada teman yang selalu menghina saya. Sekarang dia juga jadi hamba Tuhan. Oh saya dinyek-nyek terus sama keluarga, selalu heran. Tampang saya ini mengundang penghinaan. Benar, kenyang saya tuh dihina orang. Cuma sekali aja saya belum pernah diludahin orang di muka. Jadi waktu itu saya sadar betapa Tuhan mengangkat saya, mempermuliakan saya terharu. Kok bisa Tuhan mikirin segini hebatnya buat saya? Orang yang ngelahirin saya aja gak mikirin saya begini gitu loh. Percaya gak bahwa Tuhan itu punya rencana yang sangat mulia bagi hidupmu? Percaya gak bahwa Tuhan itu gak sekedar lahirin kamu di dunia ini ceprot, oe-oe. Lahir, besar, makan, tidur, sekolah, kerja, kawin, punya anak, punya cucu, terus mati. Selesai. Ngenes banget kalau kita percaya hidup kita gitu doang. Kamu harus percaya. You have to believe there will be something more for me. Pasti ada sesuatu yang lebih daripada sekedar nafas dan buang angin buat saya. Kasarnya gitu kan, masuk keluar. Pasti ada yang lebih besar yang Tuhan sediakan bagi saya. Pasti ada rencana yang lebih hebat yang Tuhan sudah rancangkan buat hidup saya. Jangan percaya bahwa kamu punya Tuhan yang cuma ngasih kamu nasib. Ya, hidup yang ngene-ngene wae. Mangan turu mate. Kawin punya anak, duwe cucu, is dead. Enggak gitu. Kok jadi Jawaan? Karena baru pulang dari Jawa. Kita harus percaya kita punya Tuhan yang punya rencana buat hidup kita. He made you for a purpose. Tuhan menciptakanmu untuk sebuah tujuan. Mazmur 139 ayat 16. Kita baca sama-sama. 321. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk. Sebelum ada satu pun daripadanya. Baca ayat ini jangan berhenti. Multimedia, stay there. Lihat, mata Tuhan melihat Henny, sebut namamu. Selagi aku bakal anak. Dan dalam kitabnya Tuhan, semuanya tertulis.
tertulis. Wow. Hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Anda percaya Tuhan punya rencana buat hidupmu? Wow. Anda harus percaya itu. Jangan yang dipikirin terus-terusan. Aku mau begini. Aku mau begini, aku mau begitu, mau ini itu banyak-banyak sekali. Udah kayak apa? Doraemon nih. Kita udah kayak Doraemon, aku ingin begini, aku ingin begitu. Ada lagu di zaman dulu yang berkata, I did it my way. Ini aku mau, yang ini aku mau begini, mau apa? Up to me. No. The creator knows the purpose for his creation. Tuhan tahu apa yang dia mau buat ciptaannya. Memikirkan perkara-perkara di atas, perkara ilahi, bicara tentang kita peduli apa yang Tuhan pikirkan tentang kita. What you want from me, Lord? Anda tahu doa yang dikatakan dalam doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Artinya apa? Kerajaan Allah bicara soal ini. Tuhanlah raja dalam hidup kita. Dan kehendaknya paling penting buat kita. Let your will be done, Lord. You are my master. Yuk cari tahu. Apa sih yang Tuhan pikirin tentang kita? Mikirin perkara ilahi, perkara-perkara di atas itu. Gak cuma mikirin pacarmu mau apa, istrimu mau apa, anakmu mau apa. Pikirin apa yang Tuhan mau buat hidupku. Yang kedua, perkara ilahi yang lain seperti apa? Apakah Tuhan berkenan dengan hidup saya dan apa yang saya kerjakan? Ada lagu yang apa? Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Ya kan? Tuhan disenangkan gak dengan hidupku? Tuhan berkenan gak dengan apa yang aku lakukan hari ini? Pernah cek and recheck gak? Sepanjang kita jalanin hidup kita, apa yang Anda kerjakan hari ini dan di mana Anda hari ini, apakah Tuhan berkenan Anda ada di situ? Kita seringkali jadi manusia super sungkan. Kita gak bisa nolak orang. Kita sungkan berkata tidak. Kita tahu teman-teman tuh ngajak kita ke klub-klub malam yang sebenarnya itu gak sehat buat kita. Asap rokok merusak paru-paru kita. Teman-teman ngajak kita minum terus. Kita udah tahu kalau kita duduk sampai larut kita mabuk. Kadang-kadang kita sungkan sama teman. Teman-teman ngajak kita. Apalagi kalau Anda liburan ke Thailand. Bahaya. Laki-laki tidak baik sendirian. Diajak pergi ke yang No Hands Cafe. Tahu No Hands? Gak boleh pakai tangan. Di situ ada yang suapin. Di situ ada yang pegangin. Gawat. Awas ya dicatat ya, nanti ke Thailand cari lagi. Kita sungkan nolak ajakan teman, tapi kita melukai hati Tuhan. Anda tahu kalau Anda nongkrong, saya orangnya suka ngumpul sama teman-teman seiman. Apalagi leader-leader di ICI dan Tangan Pengharapan. Saya senang, bukan gak senang. Tapi ketika Anda tahu, Anda tidur malam terus karena begadang terus itu gak sehat buat kesehatanmu. Anda pasti yakinlah Tuhan gak berkenan, amen. Anak saya kalau tidur malam terus saya marahin. Saya bilang sama mereka, jangan kamu pikir kamu sudah dewasa. Kamu tidur seenaknya, mau jam berapa saja. Kamu gak bisa bilang sama mama, ini hidup-hidup saya, ini badan-badan saya. You cannot do that. Mereka gak bilang gitu, tapi saya kasih tahu. Karena begini, kalau kamu sakit karena begadang terus, itu masalah buat saya karena saya yang harus mengurus mereka. Kalau mereka sampai amit-amit sakit, saya yang mesti keluar uang dan ngurus mereka kan. Pelayanan harus dibatalin semua kan. Jadi kadang-kadang kita ini egois. Kalau istri sudah kasih tahu, Pak, jangan tidur malam-malam, Pak. Pulang kerja, pulang ke rumah, makan malam, istirahat, Pak. Cerewet kamu. Laki-laki itu kerja, jangan diganggu. Pulang malam terus, minum terus sama teman-teman. Giliran kamu sakit, yang ngurus juga siapa? Mboe, bojoe.
Yang ngurus istri, bukan tetangga. Tapi giliran dinasehatin, gak mau dengar. Istri juga sama, dibilangin suami, "Mah, jangan nonton drakor terus, tuh mata udah belekan tuh. Melotot terus liatin TV." Kan gak sehat, gelap, terang dari TV, nonton dari pagi sampai pagi. Gak ada penguasaan diri. Suami gak diurus, anak gak diurus. Ngegrab terus. Kasian kan tuh. Dandan udah kayak artis Korea. Iya kan? Suaminya bilang, "Mana tahan Bu Heni, make upnya mahal. Baju gaya Korea tuh mahal Bu Heni," katanya gitu. Saya bilang, "Kasian bapak ya." Dengerin, kalau matamu perlu sampai dioperasi amit-amit, jabang baby. Yang keluar duit tuh sopo? Yang keluar duit tuh siapa? Suamimu. Giliran suami gak bisa nungguin di rumah sakit karena mesti kerja, dimarah-marahin. Gak peduli sama istri. Gak punya hati. Lah kalau istri, suamimu ngurusin kamu, lah kapan dia kerjanya? Kita mesti bijaksana dengan hidup kita. Tuhan berkenan gak dengan gaya hidup Anda? Kerja gak jujur. Nipu terus, kerja males, tapi pakai doa. Udah nyuri doa, "Tuhan tolong luputkan, jangan ada yang tahu." Apa sih? Loh ada loh. Ada. Udah nipu orang. Telepon saya. "Weni, tolong doakan saya." "Kenapa?" saya tanya. "Supaya orang yang saya tipu gak nuntut saya." "Kamu gimana sih?" Saya bilang, "Tuhan gak bisa diperalat seperti itu. Kamu nabur, kamu nuai." Tak marahin malah sama saya. "Bu Heni, saya utang keliling Bu Heni. Tolong bantu saya lunasi hutang saya." Aku bilang, "Kamu kira saya bank? Bank aja gak gampang dipinjam duit, apalagi saya." "Gak mau," saya bilang. "Tanggung sendiri akibatnya. Kamu yang makan kok saya yang bayar." "Enggak, kecuali saya traktir kamu." Bisa paham ya? Kadang-kadang kita gak bijak sama hidup kita gitu loh. Tidakkah kamu tahu, kata firman Tuhan, bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Bait Allah yang kudus. Tapi kita enggak urus bait Allah ini. Kita karepe dewe, seenak sendiri. Pikirin perkara di atas, bicara gini. Jangan enak-enak aja ngikutin kepuasan duniawi, kenikmatan dosa. Memenuhi keserakahan kita. Pikirin, "Tuhan berkenan enggak saya kerja kayak begini? Tuhan berkenan gak saya hidup seperti ini?" Ada yang bilang sama saya, "Bu Heni, saya ini rentenir. Pinjemin uang makan bunga, dosa gak?" Duh, jangan tanya saya, baca firman aja. Roma 12 ayat 1 berkata, "Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Hey, ibadah itu bukan hanya ke gereja hari Minggu. Tapi ibadah itu hidupmu. Senin sampai Minggu, 7/24, hidup kita adalah ibadah. Katakan amin. Berkenan gak Tuhan sama apa yang kita kerjakan? 1 Petrus 4 ayat 3, baca sama-sama. "Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang." Dengar baik, bedanya tipis sekali berusaha relevan dengan dunia supaya kita jadi saksi Tuhan dengan menjadi seperti dunia. Hati-hati. Kita sering pakai alasan, "Aku tuh masih bergaul sama teman-teman yang tukang minum-minum itu supaya aku bisa memenangkan mereka bagi Kristus." Luar biasa. Hati-hati. Menjadi relevan, tidak menghakimi. Berada bersama-sama dengan mereka seperti Yesus makan dengan para pemungut cukai. Dengan menjadi seperti mereka, itu dua hal yang berbeda. Yesus duduk makan bersama dengan orang berdosa. Dikatakan bersama dengan para pemungut cukai. Tapi saya mau tanya, apakah Yesus menjadi pemungut cukai? Tidak.
Saya khotbah tentang minum boleh, mabuk jangan. Ada yang alasan gini, oh Bu Heni saya minum gak pernah mabuk. Saya baca ayatnya di khotbah itu ada dua. Minum anggur sedikit baik untuk pencernaan. Lalu kalau tubuh sedang lemah, minumlah anggur sedikit. Nah, ciapo bahasa orang Chinese ya. Kita ciapo, ngerti ya? Kalau orang habis melahirkan ayam arak kan? Memang arak bagus buat kesehatan. Tetapi firman Tuhan jelas katakan sedikit. Nah, sedikitnya ini dimanipulasi. Sedikitnya seberapa? Kalau saya bisa bilang seloki, satu seloki. Ya, Anda mau minum wine, sedikit aja. Jangan satu botol. Terus berani lagi ngomong sama saya. Ah, saya sebotol aja gak mabuk Bu Heni. Gak gitu. Tuhan berkenan gak kamu begitu? Kan gitu. Waktu kamu mau kerja, waktu kamu mau bikin keputusan, apapun dalam hidupmu, kalau kamu takut Tuhan, kamu tanya Tuhan, kira-kira Tuhan berkenan gak saya kerja ini? Kalau saya begini nih Tuhan berkenan gak? Main-main api, telepon pacar lama. Hei, Tuhan berkenan gak? Suami kan gak tahu. Suami tahu juga gak marah kok Bu Heni. Hei, berkenan gak? Yang berikutnya, perkara di atas itu apa? Karya apa yang bisa saya persembahkan bagi Allah? Yohanes 15 ayat 16 berkata begini. Bukan kamu yang memilih aku. Yesus berkata, akulah yang memilih kamu dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Tuhan mau hidup kita berbuah. Yesus bilang, kita harus berbuah. Buah dalam firman Tuhan bicara soal tiga hal. Yang pertama, pertobatan. Buah, lahirkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan, kata Yesus. Yang kedua, buah bicara soal jiwa-jiwa. Tuhan ingin kita memuridkan, memenangkan bangsa-bangsa. Yang ketiga, buah bicara soal karya, katakan karya. Dalam hidup kita, jangan hanya melulu cari harta, tapi berkaryalah bagi kerajaan Allah. Tuhan mau hidup kita jadi berkat buat orang lain. Mikirin perkara di atas tuh gini. Apakah usaha saya ini berdampak ya buat hidup orang banyak? Apakah usaha saya ini berbuah ya? Jadi berkat gitu buat orang-orang di sekeliling saya. Kalau dapat berkat dari Tuhan, mikirin perkara di atas tuh gini. Tuhan mau saya memberkati siapa ya? Jadi kalau kita dapat berkat, jangan melulu, yes! Gue bisa beli iPhone baru. Yes, gue bisa beli mobil baru. Coba, jangan melulu perkara duniawi, tapi perkara di atas. Tuhan, Tuhan mau saya memberkati siapa? Saya kesaksian buat Anda. Saya di pesawat, sama Roh Kudus ditaruh. Berkati orang-orang ini. Tuhan taruh di hati saya. Wah Tuhan, banyak ini orangnya. 10. Ya, Tuhan bilang berkati mereka. Sedap, gue lagi butuh duit gitu kan. Udah, saya transfer satu-satu dengan ketaatan. Setelah saya transfer, malamnya, itu pagi, malamnya orang kasih saya tunai senilai yang saya bagikan untuk 10 orang itu. Tuhan keren gak? Kadang-kadang kita itu diberkati Tuhan, bukan untuk kita sebenarnya. Tuhan cuma pakai tangan kita. Kita harus doa kalau kita diberkati Tuhan. Tuhan ini buat siapa? Jangan yes, beli ini baru, beli itu baru. Coba tanya Tuhan, apakah hidup saya sudah berbuah buat kerajaan sorga? Filipi 1 ayat 22a, Rasul Paulus berkata gini, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Apa maksudnya? Jangan cari uang hanya untuk memperkaya diri sendiri. Miliki tujuan yang lebih besar untuk sekedar menjadi kaya. Miliki tujuan yang lebih besar dari sekedar menjadi kaya. Yang bekerja, miliki tujuan yang lebih besar dari sekedar mencari uang. Mari pikirin bagaimana usahamu bisa jadi berkat buat banyak orang.
Bagaimana pekerjaanmu bisa menolong perusahaan di mana kamu bekerja? Filipi 2 ayat 4, Rasul Paulus berkata, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ini perkara ilahi. Gak cuma mikirin diri sendiri, perutmu sendiri. Jangan cuma mikirin duniawi, mikirin perkara ilahi. Yang terakhir, mikirin perkara yang di atas itu apa? Apa sih yang saya bisa kontribusi untuk pekerjaan Tuhan? Apa sih yang bisa saya kontribusi untuk kemajuan kota dan bangsa? Yeremia 29 ayat 7. Baca sama-sama. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Maksudnya gini, kalau kota Jakarta ini makin gak aman. Tingkat kejahatan tinggi. Orang miskin makin banyak. Menurut Anda, aman gak kita tinggal di kota ini? Aman gak anak cucu kita tinggal di Indonesia? Kalau di Indonesia, orang miskin makin banyak. Orang jahat makin banyak. Aman gak anak-anak cucu kita tinggal di sini? Gak aman. Makanya orang yang sudah punya uang pada beli rumah di luar negeri. Karena merasa gak aman. Ini maksud firman Tuhan. Bacanya tuh dengan gini loh. Usahakanlah kesejahteraan kota. Kemana kamu aku buang? Berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Saya selalu mikirin, Tuhan, apalagi yang saya harus lakukan buat bangsa Indonesia? Tuhan, bagaimana saya membuat pendidikan di Indonesia lebih maju? Karena saya greget dengan metode pendidikan di Indonesia. Ganti menteri, ganti kurikulum. Terus ada lembaga-lembaga pendidikan yang seharusnya penting, itu sekarang sudah enggak ada, seperti SPG, zaman saya dulu kecil. Sekolah Pendidikan Guru, itu bagus. Ngapain kuliah lama-lama, mahal-mahal, kalau cuma mau jadi guru mah. Udah, dari lulus SMP dia masuk SPG, Sekolah Pendidikan Guru. Bagaimana Tuhan melahirkan 1000 pemimpin buat Indonesia? Saya mikirin, Tuhan, aku ini putus asa loh ngeliatin Indonesia. Saya dengar bagaimana politik di bangsa ini mengerikan. Orang yang gak salah bisa dipenjara. Orang yang kaya, jujur bisa dibangkrutkan. Ngeri. Saya rasanya mau nangis kalau mikirin tanggung jawab yang Tuhan kasih. Melahirkan 1000 pemimpin bagi Indonesia. Yang takut akan Tuhan. Mencintai rakyat. Cerdas dan berintegritas. Saya gemetar. Merasa gak sanggup. Merasa putus asa. Merasa gak tahu gimana caranya. Saya liatin staf-staf saya di sekolah berasrama. Saya mikir terus, Tuhan gimana caranya supaya staf-staf di sekolah berasrama itu bisa mendidik anak-anak jadi calon pemimpin bangsa. Staf-staf sekolah berasrama dari seluruh Indonesia sedang kumpul di Jakarta. Mereka landing kemarin. Kami bekerja sama dengan YWAM untuk mementor mereka 2 minggu ke depan. Doakan mereka supaya mereka dipersiapkan. Jadi orang-orang yang melahirkan pemimpin-pemimpin bangsa yang takut Tuhan. Mencintai rakyat, cerdas dan berintegritas. Amen. Semua guru-guru, pengurus asrama kami datangkan ke Jakarta. Investasi besar untuk bangsa Indonesia. Amen. Kalau ada yang mau memberkati mereka dengan makanan, kirim aja ke asrama Tangan Pengharapan di Kelapa Gading. Pasti mereka senang sekali. Kemudian, bagaimana menjawab kebutuhan guru di pedalaman-pedalaman Indonesia? Saya concern sekali. Saya ke pedalaman Indonesia, saya menemukan sekolah-sekolah tutup. Tutupnya gak nanggung-nanggung. 20 tahun aja. 8 tahun tutup, 12 tahun tutup, 6 tahun tutup, 4 tahun tutup. Anak-anak gak bisa baca tulis. Gimana cara kami tahu anak-anak itu gak ada guru? Kami pergi ke pelosok-pelosok dan masuk ke sekolah. Nomor satu masuk ke sekolah. Dari luar bangunannya menipu. Wah, bangunan baru. Biasa ngabisin APBD. Tapi di dalam, plafon udah bocor, lantai udah rusak, jendela udah pecah, toilet gak ada. Menipu. Guru tidak ada. Ada pun satu guru honor yang jarang masuk. Datang jam 11, pulang jam 1, makan Indomie dulu. Anak-anak kelas 5, kelas 6 SD yang notabene udah mau ujian. Dites, baca tulis. Gak bisa. Saya doa terus, Tuhan. Saya lelah. Saya makin tua.
Dari 2013 sampai hari ini kami terus berjuang, rekrut guru, latih, kirim ke seluruh Indonesia. Saat ini ada 250 guru tersebar di seluruh Indonesia. Saya pusing, Tuhan, gimana ya lebih sustainnya ke depan? Tuhan kasih hikmat. Kami rekrut anak-anak lulusan SMA dari berbagai daerah di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Mereka diikutin tes, Tangan Pengharapan kasih mereka tes. Kalau mereka lulus, mereka diinterview. Mereka lulus, mereka ke Jakarta. Kami bikin Akademi Guru Tangan Pengharapan, bekerja sama dengan Universitas Terbuka. Kuliah 4 tahun, setahun di Jakarta, 3 tahun di daerah. Mengajar sambil belajar. Doakan kami, sudah masuk 2 batch, total kurang lebih hampir 40 anak. Kita butuh sekitar 1000 guru buat Indonesia. Saya mikirin perkara-perkara ilahi tentang bagaimana saya bisa mengeluarkan orang dari kemiskinan. Saya lagi putus asa dan terus berdoa. Saya sampai curhat sama teman saya, orang yang punya usaha investasi. Saya bilang, Andi, dia punya Kejora Venture, tolong gua dong. Saya pengen uangnya Yayasan Tangan Pengharapan yang kita pakai untuk peduli sesama itu enggak terus ngasih ikan. Kita rubah jadi kail. Yuk bantu saya pitching orang-orang yang susah itu, kita kasih modal. Kita bina dari UKM-UKM kecil jadi pengusaha-pengusaha. Yang sudah punya usaha kita bina supaya mereka lebih besar lagi. Gimana yuk Andi, tolong saya. Saya terus cari jaringan. Nah puji Tuhan, teman baik saya ini akan datang dari Singapura malam ini. Dia kasih waktunya 1 hari penuh, besok ketemu kami tim di sini. Seharian kami akan brainstorming, kami akan bikin program UKM apa untuk menolong jemaat yang tidak mampu dan masyarakat yang gak mampu di Jabodetabek. Doakan kami terus. Mikirin perkara ilahi. Saya makin tua, saya ngitung umur, saya kuat berapa tahun. Saya harus mikirin Tangan Pengharapan ini masih kuliahin anak segini banyak. Gimana kalau saya udah gak ada nanti? Saya mikir usaha apa yang saya harus bangun supaya mereka bisa kuliah terus sampai selesai. Supaya ketika saya dipanggil Tuhan mereka tetap bisa selesai. Yuk jangan cuma mikirin, wah handphoneku udah payah nih mau ganti yang baru nih. Wah sepatuku udah jelek nih mau ganti baru. Mikirinnya perkara yang boten-boten. Yang duniawi. Kurang keren nih. Cuma segini harus beli yang lebih mahal lagi. Apa sih? Rumah segini kekecilan nih, cari yang lebih gede lagi. Saya kasih tahu, berkat Tuhan mengikutimu. Tidak perlu kamu kejar. Asalkan kamu fokus perkara-perkara di atas. Bukan hanya perkara-perkara di bumi. Saya berdoa, saya sudah kasih contoh banyak tadi, bisa menolong Anda. Amen. Saya akhiri Titus 2 ayat 12. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Mari jangan hanya pikirkan perkara-perkara duniawi, tapi arahkan pikiranmu kepada perkara-perkara ilahi yang mau dipakai Tuhan, katakan amin. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang mengajar kami. Ajar kami untuk terus mengerti isi hati-Mu Tuhan. Hamba-Mu berdoa supaya umat-Mu boleh fokus mencari apa yang Tuhan mau untuk hidup mereka, apa rencana-Mu, kehendak-Mu buat hidup mereka. Apakah Tuhan berkenan dengan hidup mereka? Apakah Tuhan berkenan dengan apa yang mereka kerjakan? Dan apa buah yang mereka harus hasilkan dalam hidup mereka? Karya apa yang mereka bangun untuk kerajaan Tuhan? Dan apa yang mereka bisa kontribusikan untuk pekerjaan Tuhan dan kota dan bangsa? Berdoa, mereka tidak cuma melulu mementingkan kebutuhan duniawi, tapi mulai memikirkan perkara-perkara ilahi. Kiranya Kristus selalu dipermuliakan dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus, hamba serahkan umat-Mu ke dalam tangan-Mu. Yang telah menerima firman Tuhan, sama-sama kita katakan. Amen. Have a blessed Sunday. I love you so much. Take care. Pengalaman saya ingin dibaptis adalah ketika saya ikut Virtuous Woman di bulan November 2022. Dari sana saya mulai dipimpin oleh Tuhan untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Di mana saya mengenal diri saya lebih dalam lagi. Di mana saya dipimpin oleh Tuhan untuk dapat mengampuni diri saya sendiri dan juga mengampuni orang-orang yang ternyata melukai saya. Dari situ
semuanya dibukakan oleh Tuhan, pintu-pintu yang tertutup. Tuhan proses saya lebih lagi dan membuat saya begitu rindu untuk dibaptis. Hari ini Tuhan telah jamah saya untuk bisa baptis. Tuhan pimpin saya, Tuhan urapi sehingga hari ini saya boleh dibaptis. Dengan adanya baptisan air ini, jujur saya benar-benar merasakan hadirat Tuhan dalam hidup saya. Karena memang sudah dari lama saya itu ingin sekali dibaptis, dibaptis selam khususnya. Dan ketika saya dibaptis hari ini, saya benar-benar merasa bahwa saya memiliki hidup yang baru bersama Tuhan. Dan memang hari-hari sebelum saya dibaptis itu saya sempat bergumul sama Tuhan. Saya memikirkan bagaimana nanti ke depannya setelah saya dibaptis. Tapi setelah saya dibaptis, saya benar-benar menyerahkan dan percaya kepada Tuhan bahwa hidup saya sudah di tangan Tuhan, hidup saya serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Pengalaman saya ketika dibaptis adalah begitu sesak ketika dibaptis, ketika didoakan, tetapi begitu selesai ditenggelamkan dan begitu bangun, saya begitu lega sekali bisa merasakan Roh Kudus yang benar-benar telah membimbing saya selama ini. Setiap kesesakan, setiap kesulitan yang saya hadapi, ternyata itu adalah pimpinan Roh Kudus sampai saya bisa sampai hari ini. Dan buat saya baptisan bukan hanya untuk saat ini, tetapi adalah untuk seterusnya, bagaimana saya bisa membimbing keluarga saya, terutama suami dan anak-anak, supaya mereka juga bisa mengenal Tuhan. Inilah video amatir yang dibagikan salah seorang guru korban kecelakaan perahu di wilayah pesisir Nabire. Terlihat perahu yang ditumpangi oleh sejumlah tenaga pengajar dari Yayasan Tangan Pengharapan Nabire tenggelam dan mengakibatkan seluruh barang milik penumpang hanyut. Dan kecelakaan terjadi tepat di antara Pulau Naburi dan Pulau Pepaya Distrik Yaur, sementara penyebab kecelakaan akibat cuaca buruk di lautan. Dari ujung timur Indonesia, di balik keindahan lautnya yang menawan, kita tidak dapat menduga segala sesuatu yang akan terjadi di tengah laut lepas. Namun meskipun dengan kondisi yang sulit, mereka tidak akan pantang menyerah. Melawan ombak, mengarungi laut yang kadang tak bersahabat. 14 Juni 2023, kapal yang ditumpangi oleh para guru Tangan Pengharapan tenggelam saat akan menuju Feeding and Learning Center Tangan Pengharapan di Yaur dan Bawe, Nabire, Papua. Namun dengan penuh semangat dan tekad, mereka bisa mengajar anak-anak di Kampung Yaur dan Bawe. Dengan segala upaya, membantu mereka keluar dari kemiskinan, memberikan mereka kesempatan dan harapan untuk hidup yang lebih baik. Mari dukung kami untuk terus memajukan pendidikan anak-anak di pedalaman dengan menjadi sponsor guru pedalaman. Menjangkau mereka yang tidak terjangkau. Terima kasih.
Bersama kita menabur cinta untuk Indonesia. Helping people live a better life. Jangan khawatir. Itu khotbah dari Ibu Heni ya pagi hari ini Bapak Ibu. Hidup ini milik Tuhan dan kalau Tuhan memiliki hidup kita, pasti hidup kita dipelihara. Amin Bapak Ibu. Ya pagi hari ini saya yakin dan percaya Bapak Ibu semua pasti dipelihara hidupnya oleh Tuhan. Saya juga mau menyambut Bapak Ibu yang saat ini hadir secara online. Selamat datang, selamat beribadah juga di Ibadah Impact Community Indonesia di pagi hari ini. Saya yakin dan saya percaya khotbah di pagi hari ini pasti memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Haleluya. Oke, Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir, boleh angkat tangannya. Kami rindu untuk menyambut Bapak Ibu sebagai bagian dari Impact Family. Boleh diangkat tangannya Bapak Ibu? Ada? Sebelah mana? Ya, di tengah. Haleluya. Ayo, boleh angkat tangannya terus ya. Bapak Ibu selamat datang, yang baru pertama kali beribadah, sekali lagi saya ucapkan selamat datang. Bapak Ibu mendapat voucher ya di situ, nanti tinggal ditukarkan biar kami mendata Bapak Ibu Saudara di depan. Dan sekali lagi selamat datang, kami menantikan Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali datang untuk ibadah di minggu depan dan ibadah-ibadah selanjutnya. Oke, untuk info persembahan, kami tidak mengedarkan kolekte Bapak Ibu, tapi kalau Bapak Ibu lihat di situ ada amplop biru, kami menerima persembahan bisa melalui QRIS, melalui transfer, atau jika Bapak Ibu membawa tunai bisa diselipkan di amplop. Nanti setelah selesai ibadah, boleh dimasukkan ke kotak persembahan yang ada di depan setelah selesai ibadah ini. Kemudian juga untuk infokomsel Bapak Ibu Saudara, Gereja Impact Community Indonesia selalu menekankan Bapak Ibu Saudara untuk komunitas sel. Jadi Bapak Ibu Saudara yang belum tergabung dalam Impact Family, kami rindu untuk mengundang Bapak Ibu Saudara ya untuk tergabung dalam Impact Family. Terutama yang baru pertama kali hadir, karena kami rindu kita tidak hanya bertemu aja di hari Minggu, tapi kami rindu juga sebagai keluarga kita saling sharing, saling mendoakan, saling bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Dan nanti dalam Impact Family juga ada per segmen, ada segmen yang masih single, couple muda atau couple yang sudah senior, seperti itu. Untuk pendaftaran boleh nanti ke depan untuk info lebih lanjut. Kemudian juga untuk doa dan konseling, hari ini Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan pelayanan doa dan juga konseling boleh dilihat di sebelah kanan saya atau di sebelah kiri Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan pendoa dan konselor siap melayani Bapak Ibu Saudara. Apapun permasalahan Bapak Ibu Saudara, kami siap untuk ikut mendoakan dan juga bersama-sama untuk sebagai partner dalam konseling dan doa. Kemudian juga untuk ibadah di Gereja ICI, kami adakan setiap minggu jam 9, jam 11, jam 1 siang, dan juga jam 3 sore. Dan setiap ibadah disertai dengan ibadah anak. Dan khusus untuk ibadah remaja ada di jam 9, jam 11, dan jam 1 siang. Jadi Bapak Ibu Saudara, untuk minggu depan boleh mengajak lagi keluarga, rekan-rekan, teman, siapapun bisa diajak ibadah bersama-sama di minggu depan ya Bapak Ibu. Kalau untuk youth, kita akan adakan Impact Youth itu di hari Sabtu jam 5 sore di Gereja ICI. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara punya anak-anak sudah usia youth, itu boleh diajak di hari Sabtu jam 5 sore. Kami akan adakan ibadah Impact Youth di hari tersebut. Kemudian juga untuk ibadah di hari Rabu itu, kita adakan yang namanya 60 Minute Worship. Pukul 19.30 bertempat di Gereja ICI, MOI parkiran lantai 3. Jadi Bapak Ibu Saudara, dalam 60 Minute Worship ini kita itu memuji menyembah Tuhan bersama-sama selama 60 menit ke depan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk menyembah Tuhan bersama-sama di Impact Community Indonesia, silakan datang di 60 Minute Worship di hari Rabu, pukul 19.30. Dan tadi untuk yang baptisan ya, kita akan mengadakan baptisan air sore ini, tanggal 25 Juni, jam 5 sore, jadi hari ini. Bapak-Ibu Saudara yang rindu untuk dibaptis,
masih bisa, kita masih buka pendaftaran sampai hari ini. Karena kita akan adakan baptisan di jam 5 sore ini. Jadi Bapak Ibu Saudara yang mau mendaftar untuk baptisan, segera daftarkan diri Anda dan bisa tanyakan infonya di counter depan. Kemudian kita juga punya madu. Madu dari Rote. Seperti ini ya Bapak Ibu, ini madu dari Rote. Ini 100% madu asli, madu hutan. Jadi untuk penjualan madu ini Bapak Ibu, itu nanti kita akan 100% sumbangkan untuk Yayasan Tangan Pengharapan. Ada yang ukuran sedang, ada yang ukuran kecil. Karena ini madu, Bapak Ibu Saudara kan lagi banyak nih, lagi flu atau lagi kurang enak badan, ini untuk imun booster bagus banget. Alami dan juga tanpa bahan pengawet. Ya, Bapak Ibu, silakan. Nanti 100%, apalagi ini untuk membantu Yayasan Tangan Pengharapan. Silakan Bapak Ibu ya. Terima kasih. Lalu juga ada Trip Holy Land bersama tim 60 Minute Worship. Ada Yeshua Abraham, ada Michael Panjaitan, Marlon Bolung, dan the whole Ichi Worship Team. Dan juga Bapak Ibu Gembala kita yang terkasih, tanggal 1 sampai 13 Oktober masih dibuka pendaftaran. Bapak Ibu yang mau ikut Trip Holy Land bersama-sama, silahkan daftar di depan, di counter depan ya Bapak Ibu, sebelum ditutup pendaftarannya, gak bisa lagi. Oke, kemudian juga untuk tim Level Up, kita adakan acara Level Up tanggal 8 Juli ya Bapak Ibu. 8 Juli pukul 10 bersama James Gui. Wah, ini keren banget sebenarnya. Jadi James Gui, beliau bersedia untuk hadir di Level Up untuk ngasih coaching dan juga seminar How to Talk Confidently. Anyone, anywhere, anytime. Khusus loh untuk Ichi. Itu hanya dengan donasi Rp50.000, Bapak Ibu bisa dapat training dari Pak James Gui. Jadi Bapak Ibu Saudara yang hendak hadir, boleh daftarkan segera di nomor yang tertera di situ. Atau untuk info lebih lanjut, silakan ada di counter depan. Oke, demikian untuk doa pengumuman dan berkat. Silakan untuk Ibu Heni untuk doa tutup dan berkat. Pasti Bapak Ibu tanya, nih Pak Jojo kemana nih, ya kan? Tadi pagi-pagi udah jalan ke Karawaci untuk pemberkatan nikah. Aduh jemaat, jangan nikahnya hari Minggu napa? Udah tahu ibadah. Jadi Ibu Gembala khotbah, ya doa berkat. Nanti ibadah kedua juga saya yang khotbah, karena Pak Jojo pasti belum keburu balik dari Karawaci. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah hari ini. Anda diberkati. Amin. Semua sukacita. Amin. Yuk kita cintai Tuhan dengan hidup kita. Tuhan, kami sangat bersyukur buat pagi hari ini. Kami bersyukur buat kasih sayang-Mu buat kami. Terima kasih karena Engkau mencintai kami. Kami berharga di mata-Mu dan Kau punya rencana yang indah dalam hidup setiap kami. Kami percaya semua kebutuhan kami dicukupi Tuhan. Gak akan ada yang kekurangan, gak ada yang sakit. Tuhan, gak ada yang kena masalah yang melampaui kekuatan kami. Kami percaya kami punya Tuhan yang setia dan adil yang pasti akan memberikan jalan keluar. Tuhan, kami bersyukur juga buat guru-guru pedalaman Tangan Pengharapan yang disertai Tuhan sehingga mereka tidak tenggelam, tapi Tuhan menyelamatkan mereka. Bapa, juga kami mengucap syukur untuk setiap guru-guru asrama Tangan Pengharapan yang sedang berkumpul di Jakarta. Kiranya Tuhan sertai, mereka dapat pengurapan ilahi. Sehingga dalam 2 minggu ke depan mereka dipersiapkan untuk jadi orang-orang yang melahirkan pemimpin yang takut akan Tuhan bagi Indonesia. Bapa, hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang hadir. Mereka yang datang dengan berbagai kebutuhan dan masalah. Hamba-Mu percaya Engkau yang akan menolong mereka dan memberikan pertolongan buat apapun yang mereka butuhkan. Penyediaan yang sempurna dan menyembuhkan. Bukan sakit penyakit mereka, oleh bilur-bilur kuasa darah-Mu kami sudah sembuh. Terima kasih Tuhan. Sebentar mereka akan kembali ke rumah mereka masing-masing. Kiranya Tuhan berkenan memberkati umat-Mu. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kiranya kebajikan dan kemurahan Tuhan menyertai hidup-Mu kemanapun kami pergi. Kiranya berkat Tuhan tercurah berlimpah-limpah dan memenuhi lumbung-lumbung-Mu sampai penuh. Sehingga hidup-Mu jadi berkat. Tidak hanya bagi keluarga-Mu tapi bagi banyak orang. Kiranya Kristus selalu dipermuliakan dalam apa saja yang Kau kerjakan. Dan Tuhan membuat-Mu berhasil dan beruntung. Perlindungan Tuhan sempurna atas Engkau. Dan keluarga-Mu dijauhkan dari sakit penyakit, mara bahaya, kecelakaan dan niat-niat jahat orang. Kembalilah ke rumah-Mu masing-masing dan jadilah berkat Tuhan. Yang terima berkat ini sama-sama kita katakan. Amen. Have a blessed Sunday. Tuhan berkati.